Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Patih. Salam Patih untuk sedulur-sedulur Patih. Oke teman-teman, jadi kali ini gue berada di daerah Jakarta cuy. Ya, di sini tuh ada rumah dulunya orang Perancis. Dulunya orang Perancis, katanya sih terbengkalainya sudah hampir ramai ya teman-teman. Oke, mungkin segini aja. Oke, di mungkin keterangan ya. Nah, di sini tuh pintu halamannya tuh, ya di sini tuh sebelah ini rumah orang teman yang masih aktif. Mungkin segini ya, nggak keterangan ya, nggak kegelapan. Di sini itu ada ruangan yang cukup lebar, mungkin itu dulunya itu jendela ya teman-teman, dan jendelanya itu udah nggak ada cuy. Wow, ini gua nggak tahu sih, katanya sih lebar cuy rumah ini cuy. Astaga, sana ada suara. Ini ada ruangan. Ya, jadi rumah ini itu terbengkalai sudah wow, mewah cuy. Sumpah cuy. Oh, ini mungkin kamar mandi ya. Atau apa ya? Gila mewah cuy. Wastafel ini cuy. Cuman terlihat mewah ya cuy. Enggak, gue bingung setiap ruangan itu keramiknya pada kayak gini teman-teman. Ada kakak. Gue nggak ngerti gitu. Ini udah botol, gue nggak tahu botol apa sih. Mungkin bekas liquid. Ini ya rokok ya. Wow, gila. Mewah cuy. Assalamualaikum. Mungkin bagian dari dapur juga ya. Gila, dapurnya ada banyak cuy. Gue gak ngerti sih ini itu kafe atau apa. Gue gak ngerti cuy. Ini mungkin segini cukup ya. Oke, di situ mungkin taman. Dan di sini ada ruangan lagi cuy. Ya, tadi gua lupa nggak bawa tali dada cuy. Mendingan ngevlognya di tali dada. Oke, assalamualaikum. Ada ranjang tuh, cuman ranjang itu cukup mewah ya. Oke. Tidak, banyak banget ya. Kayak ada ruangannya lebar kan. Katanya sih 4 meter atau berapa gitu. Cuman kosongan teman-teman. Udah mati. Nah ini mungkin halaman. Wow. Halaman dari rumah ini. Wow, gila keren. Gue gak bisa berkata apa-apa cuy. Gue ngeliat kayak ada bunker gitu teman. Ada bunker cuy. Sumpah mungkin ini rumah. Oke, di sini ada bunker tuh. Bunker yang kosong doang. Gue nggak tahu ini fungsinya bakal apa. Ini sih orang Perancis. Ini sih orang Perancis.
John. Cukup nyala tuh. Gila, gue gak bisa berkata apa-apa cuy. Mewah banget, gila. Oke, ini tadi pintu yang sana ya, mungkin apa ya, parkiran gitu ya teman-teman. Salah satu parkiran teman-teman. Lagi-lagi dapur, gua menemukan lagi-lagi dapur cuy. Oke, situ ada lantai atas teman-teman, kelihatan. Lagi-lagi dapur cuy, gua menemukan dapur. Masih ada lantai atas. Kita susuri dulu yang bawah teman-teman. Assalamualaikum. Ini semacam WC ya teman-teman. Sumpah gue disini gak bisa berkata apa-apa cuy. Mungkin kamar ya. Gue gak ngerti sih. Gokil men. Sumpah. Ini lokasi gokil. Sumpah tadi gua nggak, kalau kayak gini gua mending pakai tali dada cuy. Gak usah megangin kamera. Ribet juga ya megangin kamera ya. Oke, di sini ada ruangan lagi. Wow, ini mungkin gudang teman-teman. Dan di sini ada atap yang menuju ya atasnya. Kalian juga bisa menangkap sesuatu di sini. Wow, gila pohonnya. Oke, man. Gue mau sedikit ngintip di situ. Ini katanya sih lebar ya, cuy. Oke. Sono semak-semak dan mungkin gue dari sini ke sono. Di sono nggak ada lagi, cuy. Sono udah semak-semak. Sono juga itu udah rumah orang ya. Gokil men. Gue gak bisa berkata apa-apa sumpah. Lalu guys, karena gue melorot. Aduh. Bentar ya. Keterangan cuy. Oke. Di situ ada kayak tempat makan anjing. Jangan bilang di sini ada anjingnya, cuy. Oke, kosong doang, gua nggak mau ngerusak. Ini ada berkas-berkas teman-teman. Oke, lanjut lanjut. Coba gue gak ngerasain apa-apa di sini. Cuman kayak banyak sesuatu. Seperti ada langkah kaki teman-teman. Kira bukan itu aja lah ya. Kita lanjut aja cuy. Oke. Gue nggak ada
sini tuh sawah-sawah, cuman bukan sawah sih, kayak taman gitu teman. Wow, keren. Gua rasa sih ini bukan rumah orang Prancis ya, kayak restoran, suatu restoran gitu teman-teman. Kalau yang gua pikir ya, nggak mungkin rumah itu banyak dapur, terus ada kayak tempat tanaman liar kayak gini teman-teman. Kalau gua pikir sih, gak lebar sih segini. Aduh, gak begitu lebar teman-teman. Di sini sumpah hawanya tuh berat banget teman-teman. Oke, lagi-lagi di sini ada suatu telepon. Sini ada kaca. Dan ini gua nggak ngerti ini apaan. Udah nggak ada jalan lagi cuy. Coba kita menusuri spot ininya teman, agak terang ya, soalnya agak kalau di outdoor kamera ini nggak begitu terang. Nah, kita bakalan kelilingin ini, cuma segini doang sih. Katanya buah-buah kayak gini nih teman-teman, kelihatan gak sih? Ini buah kayak gini, katanya makanan setan sih, sama makanan ular. Semak-semak doang sih, astagfirullah. Nah itu banyak tuh kayak gitu tuh makanan ular nih, jangan-jangan ada ular nih banyak nih. Gue nggak bisa kesana cuy, ini udah semak-semak. Iya sih, kalau gue pikir-pikir ya, ini tuh bukan rumah tuh cuy. Kalau gue pikir-pikir ya, ini bukan rumah teman-teman, melainkan ini tuh restoran. Tuh itu ada gerbang teman-teman di sana. Ya mungkin ini buat naruh mobil, taruh di sini, mungkin kayak pohon-pohon gitu. Ya kalau gue pikir bukan gerbang, bukan rumah cuy, ini bukan rumah. Tuh. Gua nyari cooler cuy, enak nih. Panas lagi cuy. Aduh, gue mules cuy, sorry. Ini pintu tadi. Ini panas banget, senter banget, panas banget teman-teman. Selama ini gue belum mendapatkan interaksi apa-apa ya. Tadi ada, gue masuk sana, di sini tuh ada interaksi. Ya interaksinya kayak benda jatuh gitu teman-teman. Ya pikiran gue mungkin itu burung atau kelelawar. Ini sumpah, ini gue udah panas banget. Dan kenapa gue balik lagi ke sini? Gue pengen
melakukan uji nyali di sini kan. Udah gue sakit perut sumpah. Ya. Gue pengen ngakuin uji nyali di sini tuh. Dari awal masuk cuma hawa aja temen, hawa 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 panas, belum dapat komunikasi. Wajar ya, ada suara dari luar. Wajar ya. Kalau gua pikir ini bukan rumah temen, melainkan ini sebuah restoran yang kecil yang sudah terbengkalai gitu. Menurut gua komplek di sini udah lumayan sepi ya. Ini kamar mandi teman-teman, kamar mandi, dan ini ada kaca. Ini sih kalau gue di gua pikir ya, ini bukan rumah teman-teman. Kalau gua kira ya. Dan kalau gua kira-kira, mungkin karena ini dibersihin ya, jadi nggak begitu kotor, terus nggak, maksudnya kerawat ya. Komplek ini itu walaupun terbengkalai, komplek ini tuh terawat. Ya gua pikir sih, kalau dikira-kira ya, mungkin baru beberapa tahun teman-teman terbengkalai, dan karena ini kerawat aja jadi nggak kelihatan. Biar beberapa tahun apa beberapa belasan tahun gitu. Gue yang keluar lagi cuy, gue nggak ngedapetin rahasia apa sih di sini. Mungkin segini aja kali ya teman-teman penelusuran gua dari patio ini. Gua gak dapet informasi apa-apa. Kalau gua bilang energinya sih lumayan. Gue Pati Wiro Gini, jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Gue Pati Wiro Gini, salam pati dulu, dulu Pati Wiro Gini.